Kita punya satu gedung lagi untuk dihancurkan. Semuanya mundur. 5, 4, 3. Jake, kamu sedang apa? Mundur. Dan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tim. Sekarang ayo bersihkan dan ukur tanah. Oh, ini kerja berat, Wayne. Betul. Siapa yang bilang menjadi pembangun itu mudah? Oh, hai. Namaku Wayne. Aku tuh bakau baru di sini seperti Jake. Hari ini kita akan membangun sekolah baru. Halo, senang berkenalan denganmu. Namaku Jake. Sekolah ini akan menakjubkan. Ini akan menjadi 3 lantai. Dan? Oke, teman-teman. Tidak ada waktu untuk mengobrol. Ayo bekerja. Sekarang kita akan membuat pondasi. Setiap bangunan yang bagus diawali dengan pondasi yang kokoh. Oke, Jack. Kita butuh banyak kerikil. Kerikil memberikan pondasi yang kokoh untuk beton, karena dapat dipadatkan. Kerikil juga meningkatkan drainase, karena mencegah menggenangnya air di bawah beton. Wayne, apa fungsi tulangan ini? Kupikir beton akan sangat keras ketika mengering. Tujuan utama tulangan adalah untuk meningkatkan kekuatan tarik beton, membantunya menahan retak dan hancur. Oke, aku akan menelepon Kay. Dia di pabrik beton sekarang. Kita akan membutuhkan banyak beton untuk pondasi ini. Halo, Wayne. Dan halo, teman-temanku. Halo, Kay. Kita butuh banyak beton. Kita siap untuk menuangkan. Bukan masalah. Saat ini aku sedang berada di pabrik beton. Di sini tempat mereka menyatukan semua bahan-bahan, termasuk air di tempat. Adonan tersebut dan kerikil pasir harus dimasukkan ke dalam masing-masing wadah. Setelah pengukuran, adonan tersebut dituangkan ke mesin hopper menggunakan belt conveyor. Semen dan abu terang akan disimpan di silo ini. Lalu jumlah abu terbang dan semen yang diukur dengan tepat ditambahkan ke dalam hopper. Dan tentu saja ditambahkan air. Setelah selesai mencampur, kita menaruh beton yang sudah selesai ke dalam truk pengaduk beton. Sekarang truk ini sedang menuju ke sana.
Kerja yang bagus. Sekarang kita harus menunggu hingga betonnya kering. Dan kita akan mulai memasang tembok yang dibuat pabrik. Hai teman-teman, hari ini aku berada di pabrik pembuatan beton. Di sini mereka menghasilkan tembok beton dan panel untuk langit-langit bangunan. Mesin konveyor mendatangkan mineral ke mesin pengaduk besar untuk menghasilkan campuran awal. Selanjutnya, campuran tersebut dituangkan ke cetakan kayu atau baja dengan kumpulan kabel atau tulangan. Ini disimpan di ruangan kontrol, biasanya di sini, di pabrik. Setelah selesai, campuran awal ini dipindahkan ke lokasi konstruksi dan ditempatkan di tempatnya. Bersiaplah, tim. Panel-panel beton akan segera datang. Oke, teman-teman. Ayo kita pasang tembok dan langit-langit. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Kau tidak boleh berada di bawah kren, Jack. Jack, awas! Awas, Jack! Awas, Jack! Hey! Terima kasih, Wayne. Maafkan aku. Tolong, jangan pernah berdiri di bawah kren. Terlebih lagi ketika sedang mengangkat muatan. Hai teman-teman, sekarang aku sedang berada di pengecoran. Pengecoran adalah pabrik di mana coran diproduksi dengan melelehkan logam, menuangkan logam cair ke dalam cetakan, dan membiarkan logam menjadi dingin dan mengeras. Di sini mereka melelehkan sebagian besar besi tua. Fasilitas ini juga dilengkapi dengan mesin rolling mill. Mesin ini mengubah sepotong baja menjadi blok H dan I, yang kau perlukan untuk atap dan kolom. Mereka menuju lokasimu. Oke, Jack. Baloknya sudah di sini. Jika kamu lihat ke blueprint, kamu akan melihat sayap kiri dan kanan bangunan. Akan terbuat dari balok logam dan jendela yang besar. Ini akan menjadi tempat olahraga dan kantin. Pertama-tama, kita akan memasang kolom balok satu. Mereka akan terhubung dengan baur jangkar, dan mereka akan menahan semua balok atap lainnya dan atap logam. Beberapa balok akan dilas. Aku suka mengelas.
Waktunya mengerjakan atap. Benar sekali. Atap sayap kiri dan kanan bangunan dibuat dengan logam. Atap bangunan utama akan dibuat dengan aspal datar. Kay, aku baru saja mendapat pesan kalau kau sedang berada di pabrik atap. Tolong jelaskan kepada kita bagaimana mereka membuat panel atap logam. Hai teman, pabrik ini menghasilkan 5 ton gulungan baja dari pabrik baja. Gulungan-gulungan baja ini akan dimuat ke mesin uncoiler. Komputer ini diprogram untuk memotong lembaran logam menjadi ukuran tertentu. Selanjutnya, lembaran tersebut akan dimasukkan ke mesin roll forming untuk bentuk akhir. Lembaran ini menuju kalian, Wayne dan Jack. Terima kasih, Kay. Oke, Jack, kamu akan membantu dengan atap logam. Teman-teman yang lain akan memasang atap aspal datar. Apa itu atap aspal? Modifikasi aspal atau MA. Roofing adalah atap berbasis aspal yang dirancang untuk bangunan dengan struktur atap miring, rendah, atau datar. Ayo mulai bekerja. Kerja bagus. Besok, kita akan mengecat bangunan bagian luar dan memasang jendela. Waktunya pemasangan jendela. Hati-hati. Nah, satu jendela turun. Tidak masalah. Terkadang, ini terjadi selama instalasi. Eksterior bangunan telah selesai. Besok, tukang ledeng dan listrik akan datang untuk memasang wastafel, keran, toilet, stop kontak, dan lampu. Setelah selesai, para pekerja akan memasang pintu, lantai, pengecatan, dan lainnya. Bagaimana dengan jalannya? Kamu benar, Jack. Besok kita akan memasang aspal dan kemudian memasang landscape dan lampu jalan. Oke, Jack. Ada 3 tahap utama dari paving. Menghilangkan, penilaian, dan paving. Langkah pertama adalah menghilangkan aspal yang ada, yang akan didaur ulang nanti. Karena ini adalah konstruksi baru, kita langsung lanjut ke langkah nomor 2, penilaian. Penilaian sangat penting untuk memastikan bahwa aspal memiliki dasar granular yang konsisten dan dipadatkan dengan baik yang sesuai dengan kontur permukaan akhir yang diinginkan. Dan akhirnya, paving. Saat itulah aspal ditempatkan dan kemudian dipadatkan menggunakan roller berat yang didorong di atas aspal. Kru paving sudah selesai. Hal terakhir yang harus dilakukan adalah landscape. Hai teman-teman. Kita hampir selesai. Bagus, saat ini saya berada di pembibitan tempat mereka menanam pohon kecil, semak belukar, dan tanaman herba yang biasanya ditujukan untuk penjualan di pusat taman. Mereka juga membudidayakan pohon-pohon dari semak-semak yang lebih besar untuk proyek landscape seperti milikmu. Di sini mereka juga memiliki ladang lempingan rumput. Ladang ini menumbuhkan rumput dari campuran benih berkualitas tinggi. Setelah benih ditanam, dibutuhkan waktu mulai dari 10 bulan hingga 2 tahun untuk mengolah rumput sebelum siap panen. Keuntungan utama dari lempingan rumput yaitu ladang rumput instan. Kalian tidak perlu menunggu lama untuk rumput tumbuh. Terima kasih, Kay, untuk semua kerja kerasmu.
Nah, Jake, kita sudah selesai. Aku sangat bangga dengan kerja kerasmu. Terima kasih, Wayne. Pelajaran yang cukup untuk mengetahui bagaimana konstruksi bekerja. Dan terima kasih juga. Seperti yang kamu lihat, membangun tidak mudah, tetapi sangat bermanfaat. Sekarang kita memiliki sekolah baru untuk dinikmati anak-anak.